Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di videonya dari channel Mau Zakar. Terima kasih banyak buat teman-teman semua untuk penonton setianya Mau Zakar. Semoga kalian dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala sesuatunya, dimudahkan segala urusannya untuk memiliki mobil impiannya di Mau Zakar tentunya. Jangan lupa bersyukur ya, biar nikmatnya ditambah terus sama Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Nih, di tanggal 3 Juni 2022 siang ini baru masuk Toyota Fortuner G2700cc, bertransmisinya matic, mesinnya 2700cc, berarti bensin nih ya, warnanya hitam, platnya B Tangerang, pajaknya panjang sampai bulan 11 2022, dan kalinya panjang sampai tahun 2023. Sudah ada kamera mundurnya nih. Mobilnya masih mulus teman-teman, baru masuk banget, belum diapa-apain, belum direnovasi sama sekali, masih apa adanya. Jadi kalau ketemu sama yang lecet-lecet, pemakaian wajar, itu normal ya, nanti bisa kita rapikan atau bisa bayar request. Tapi tentunya kalau di kami sih biasanya yang lecet-lecet yang agak kurang enak dilihat udah pasti dirapikan ya teman-teman. Nah, dilihat dari belakang mobilnya masih mulus banget nih, hanya berjamur. Tuh, jamurnya luar biasa ya, tapi nanti kita rapikan, kita bersihkan lagi. Tuh, kita rapikan, kita salon. Pokoknya setiap pembelian mobil dari Mau Zakar, free ganti oli, free tune up, free salon, dan free pengiriman ke seluruh Jabodetabek. Semuanya mobil di Mau Zakar terinspeksi dari Autospektor. Berarti ada garansinya nih. Kita punya program garansi mesin dan transmisi 30 hari sampai dengan 1 tahun. Namun ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, untuk mobil ini nggak usah khawatir, mobil udah pasti bebas tabrakan besar, bebas banjir. Kita lihat ya di bagian interiornya, di bagian eksterior juga. Mobilnya masih mulus teman-teman tuh, masih kotor ya. Ini lap-lapnya masih utuh semua, yang menandakan mobilnya tidak ada yang bekas tabrak-tabrakan besar. Amit-amit lah. Secara overall di bagian door trimnya masih oke semua, sudah pada panel hoodnya kalau luxury ya. Nah, ini sebetulnya ada powernya nih, tapi nanti kita kasih lah powernya. Subwoofernya dicopot sama pemilik sebelumnya teman-teman. Sudah terpasang juga TV-nya, belum dicek juga nih nyala apa enggak, tapi nanti kita cek lah, kayaknya sih nyala lah. Nanti kita cek kembali ya. Ada TV-nya, tipnya memang bawaan Toyota, tidak ada yang modifikasi-modifikasi ekstrim. Interiornya sudah di jaket kulit, dikasih sarung jok kulit, ini bawaannya dia nih, masih mulus ya. Plafonnya mulus nih, AC nya sampai belakang. Ya, minus ini nih perlu diganti. Nanti kita ganti, kita rapikan, kita ganti yang baru. Ada beberapa bagian yang kotor seperti ini, nanti kita rapikan dan kita bersihkan. Kalian taunya terima rapi, ini mobil masih baru nyampe banget nih. Di bagian depan juga masih mulus ya teman-teman. Keling-kelingannya masih utuh semua, tidak ada yang bekas. Laka-laka. Pintunya masih utuh, masih bagus. Di bagian dashboard juga utuh ya. Tidak ada bekas lem-lem atau modifikasi-modifikasi yang aneh-aneh. Itu ini sudah TV, sudah bawaan. Setirnya bukan retrim ya, tapi memang udah aslinya jahitan tuh. Lebih jelasnya kita ke sana, transmisinya matic. Kita ke samping. Nah, di bagian eksternya seperti ini teman-teman. Bodinya masih mulus banget, masih lempeng banget tuh. Ini masih orisinil kayaknya nih. Kalau udah bekas dempulan pada goyang-goyang, dikeker dari belakang. Sudah terpasang juga krum-kruman seperti ini. Di bagian interior seperti ini teman-teman, di bagian supir ya. Kilometernya baru berjalan 116.337. Nanti mungkin bisa nambah ini sedikit mah, karena kadang-kadang suka pakai test drive segala macam. Interiornya masih bagus tuh, jok-joknya juga masih ya, masih dalam batas normal. Sudah terpasang juga apa sih namanya itu, rotor ya, rotor depan ya. Nanti kita cek di depan, cek mesinnya juga. Depannya alis tuh mantep, ada tulisan Fortunernya, jadi lebih keren. Nah, di bagian depannya seperti ini teman-teman, nggak fokus nih. Nah ya, ini
plaknya nyala nih kalau malam tuh. Kalau bikin lumayan 1 jutaan lah. Motornya nyala. Kalau malam biar kayak main polisi-polisian. Tapi cocok lah untuk warga polisi nih yang mau minum mobil ini, jadi nggak usah pakai rotor lagi. Tapi kalau warga sipil copot aja deh biar aman, nanti ditilang lagi ya. Tuh silakan yang langsung aja ya hubungi tim nomor marketing kami, nomornya ada di layar tuh, langsung aja yang minat. Nah sudah terpasang juga peleknya aftermarket teman-teman, keren banget, jadi lebih gagah dan lebih keren tuh, lebih serem. Ban-bannya sekitar 90%an semuanya. Ini sama nih mereknya Toyo semua. Tahunnya sama, sudah dicek tadi. Peleknya mahal nih, teman-teman kalau iseng-iseng beli lumayan. Minusnya nih bannya nih. Mungkinan bekas batu ya. Oh, kalau dari samping seperti ini, teman-teman. Oh, nggak kelihatan ya. Ini karena cahayanya backlight nih. Seperti inilah peleknya kurang lebih. Masih bagus, masih keren. Semua ban-bannya 4-4-nya masih ajib 90% tuh ya. Yuk kita cek di bagian mesin ya teman-teman. Nah di bagian mesin seperti biasa ya, untuk standar pengecekan kita dipastikan mobilnya bukan bekas tabrak bekas banjir, bisa dicek dari natnya nih teman-teman. Natnya masih utuh semua. Oh. Ini nggak ada yang dempul-dempulan ya. Jauh ternyata nih. Jauh banget. Oh ya, natanya masih oke semua teman-teman. Kakinya belum lama nih sepertinya, karena kondisinya masih bagus. Ini kondisi dalam keadaan hidup mesinnya, halus banget. Ini ada bukan kebocoran nih. Ini sepertinya bekas penambahan oli Corsair-nya, namun bersih. Ini harus bisa dilap. Nah ini kondisi apa adanya, masih kotor, jadi nanti kalian terima rapi nih, nanti terima kinclong di salon. Tuh. Di bagian tulangannya, apronnya masih utuh semua, tidak ada yang didempul-dempul, tidak ada yang di cat-cat ulang, masih utuh tuh. Ini las pabrik ini, kalau manusia agak susah gitu. Ini lasan pabrik bawaan ya, sudah terpasang relay ini, relay-relay lampu kayaknya deh. Tuh ya, di bagian depan seperti ini teman-teman, kelihatan tuh ya. Di bagian vertikal apalah namanya, lupa saya namanya, masih utuh nih, nggak ada bengkok-bengkok yang menandakan mobilnya tidak ada bekas tabrakan besar. Ini olinya harus ganti, kalau kita udah free ganti oli ya, jangan khawatir. Tapi masih bagus, tapi nanti ini wajib kita ganti ya. Mungkin itu aja teman-teman. Ini langsung aja kita kasih harganya ya. Untuk harga cash ya, kalian bisa miliki cukup di angka 185 juta aja kalian bisa memiliki mobil keren ini tuh teman-teman. Buat kalian yang mau kredit juga sangat mungkin dan sangat bisa. Namun yang saya sebutkan di sini khusus paket kredit di wilayah Jabodetabek. Untuk wilayah luar Jabodetabek nggak usah khawatir, sangat mungkin dan bisa tentunya. Namun ada penyesuaian di nilai pencairan, jadi DP-nya biasanya harus besar, sekitar 40-50% dari harga mobil. Oh ya, langsung aja hubungi nomor tim marketing kami, nomornya ada di layar. Nah untuk paket kredit DP-nya hanya 35 juta aja, dengan nilai angsuran 5 juta 18.000 selama 4 tahun tuh. Yuk buruan miliki segera, jangan sampai ketinggalan. Dipastikan juga ketika kalian mau datang ke sini wajib kontak nomor-nomor tim marketing kami untuk memastikan ketersediaan unitnya. Ditakutkan ketika kalian datang langsung ke sini mobilnya sudah terjual atau sudah ter-DP, makanya dipastikan aja langsung ya ke nomor-nomor tim marketing kami. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kalian dimudahkan rezekinya dan semoga semuanya sesuai harapan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 4 Juni 2022. Masuk lagi nih di showroom Mauza Cars, Toyota Alphard G Premium Sound. Tipe tertinggi di variannya. Ini mobil build up tahun 2011. Transmisinya udah pasti matic. Kalau manual nggak ada nih. Adanya matic doang. Mobilnya keren banget teman-teman.
mobil Alphard sudah seharga Avanza sekarang. Ya, nyamannya lebih nyaman ini pastinya dibanding Avanza nih. Keren banget mobil ya. Dari belakang tuh sudah kelihatan ini pajaknya terima panjang teman-teman sampai bulan 6 2023 tahun depan. Platnya B Jakarta Selatan, kalengnya panjang sampai tahun 2026. Wow, menarik ya. Enak makan, enak tidur. Minusnya langsung aja kita ke minusnya. Nih. Tuh. Minusnya tuh kelihatan ya. Tapi untuk silen-silennya masih aman teman-teman. Ini tanggung nih, kita mau cat tapi orisinil, tapi nanti opsional deh. Kalau kalian yang beli mau dicatin, nanti kita catin. Ini kejedur sedikit banget ya. Tuh, kelihatan banget ya. Di zoom dikit. Ada kok sedikit, tapi listnya juga aman kan? Untuk listnya aman ya. Minus, tuh. Minus ini aja. Pernah kejedur sedikit, tapi tidak mempengaruhi secara signifikan. Silensinnya utuh, aman ya, tidak ada yang dirimpul-dempul, masih utuh semua. Lampu-lampunya juga masih aman. Tuh, udah pasti aman nih. Cek aja deh belakang. Ya teman-teman, silensinya utuh semua, tidak ada yang nekuk-nekuk. Sebenarnya mobilnya bebas tabrak belakang. Ban-bannya juga sekitar 90%-an lah. Kalau mobil build up gitu tuh ban serepnya kecil banget. Namanya juga ban serep, ban sementara. Ini sudah terpasang kamera 360, depan ada di spion. Oh, ini ternyata sampai sini nih manjang tuh. Cus, hilang. Tapi ini masih utuh nih. Tuh. Enggak ada dempul-dempulan ya. Sengaja enggak didempul karena mobil mewah tuh harus bagus. Alphard G Premium Sound, lihat dari bodinya minusnya itu tadi teman-teman udah saya bilangin. Udah saya kasih tahu. Kamu minus itu makin wajar tuh ya, nama juga mobil dipakai pasti ada minus-minusnya. Mobil baru aja dari recallnya, apalagi mobil second. Nah buat temen-temen, tapi kalau beli di Mau Zakar nggak usah khawatir ya, semuanya terinspeksi. Mobil ini dijamin deh bebas tabrakan besar, bebas banjir. Lebih yakin lagi silahkan bawa montir paling hebat sedunia atau bawa otos inspektor di luaran juga boleh, banyak banget tersedia, silahkan dicek. Walaupun kita mobil kita sudah terinspeksi dari Autospector, tapi kalau kalian kurang yakin cek aja lagi nggak apa-apa. Ya, kalau G Premium Sound ini sudah terpasang kamera depannya tuh ya. Di bagian depannya teman-teman seperti pada umumnya sudah terpasang sensornya banyak banget. Di depan ada juga tuh. Tuh. Saya parkirnya ada. Sensornya ada tuh ya. Lalu kamera lagi. Di sini kameranya nih. Tuh, kamera 360 ya. Jadi di layar kalau lagi parkir itu enak tuh kelihatan. Ada di situ semuanya di layarnya. Untuk secara overall keseluruhan bodinya masih oke semua. Ban-ban 90% masih bagus semua. Kaki-kaki masih aman. Kalau kurang yakin cek aja sendiri biar lebih yakin lagi. Elektrikal alhamdulillah kita sudah cek aman semua. Pintunya juga bisa buka pakai remote tentunya. Ya, ini karpetnya ada dua nih. Ini karpet ini ada nih. Dia dua nih. Bawaannya di sini. Jadi bisa dilepas yang ini nih. Karpet apa ya namanya? Karpet pisah lah intinya. Jok-joknya. Oh ya, masih bawaan dia. Ini gimana sih nih? Di stop. Nemu tarik ke sini, cat ini. Ini supaya muter gitu. Itulah intinya. Saya biasa naik mobil biasa terus naik mobil ini agak lupa nih tuas-tuasnya. Dalamnya mewah banget ya, lega banget. Ini juga bisa di iniin, di digituin. Ini juga bisa di set gitu, apalah namanya lah. Pokoknya intinya begini teman-teman dalamnya. Ya, AC-nya masih dingin semua. Masih bagus di bagian belakangnya, hording-hordingnya masih lengkap semua. Tuh ya, sampai belakang. Oh, soundnya ada di mana-mana. Tuh, ada di sini. Ada di kepala. Oh, banyak dah. Tuh, mobilnya masih mulus ya, teman-teman. Masih tinggal pakai aja nih. Nah,
untuk bagian apa namanya, sunroof kita buka. Open. Nah, elektrikal masih berfungsi dengan baik dan sempurna tentunya. Jadi buat teman-teman yang mau nyalon lurah, mau nyalon kades, mau nyalon apapun bupati, enak nih. Langsung palanya nongol ke sini buat kampanye, cocok banget. Udah gitu murah lagi harganya. Udah enggak mahal lagi. Nah, minusnya apart itu semua orang mungkin pada tahu nih ya, bagi pengguna apart. Banyak jarang nih yang standar dashboardnya. Jadi dilapis biasanya. Biasanya kalau misalnya aslinya itu lengket. Nah, ini udah dilapis. Bagus ya. Tuh. Red trim juga bagus semua. Metrika berfungsi dengan baik ya. Ya. Dan kilometernya sudah berjalan di angka 130.949. Servisnya record dari baru. Ini ada buku manual, buku servisnya lengkap, kuncinya 2. Ini hordeng yang nggak tahu yang mana, pokoknya ada hordengnya. Ya, kuncinya 2. Konsol boxnya lengkap. Ini bisa dimaju mundurin. Wah, ini tinggal pakai lah teman-teman. Siap jalan jauh, siap dipakai kemana aja. Mobil nyaman, enak banget dipakainya nih. Muatnya banyak. Apalagi ya. Kilometer udah, kita masuk ke bagian ruang mesin. Yuk kita cek mesinnya. Nah, di bagian ruang mesin, kita pastikan dulu kap mesinnya utuh teman-teman tuh. Nggak ada yang bekas tabrak-tabrak. Nggak ada yang bekas dempul-dempulan lagi seperti biasa. Hal utama, hal pertama yang kita perhatikan, mobilnya dijamin tidak ada bekas tabrakan besar. Ya, masih utuh semua. Tulang-tulangan juga masih aman. Sasis-sasis juga harus aman, nggak boleh nggak aman. Bahaya kalau misalnya nggak aman. Olinya udah pasti baru. Ini kondisi mesinnya. Oh ya. Olinya masih kempling teman-teman tuh. Masih bagus. AC-nya udah dingin banget. Leleh, tinggal pakai, tinggal siap jalan, semuanya udah komplit. Udah pajak panjang, mobilnya enak, kalengnya panjang, siap pakai. Buruan deh, dimiliki segera. Ya, nonton video ini, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kehabisan. Karena jarang dapat mobil mulus begini nih. Tahunnya udah agak lawas, tahun 2011. Tapi harganya menarik. Ini harga barunya di atas 1M dulu nih. Tapi sekarang udah murah, harga Avanza. Dan ini, harga cashnya kalian bisa miliki cukup di angka 310 juta aja. Wow, murah banget ya. 310 juta dapat Toyota Alphard tuh. Dan bagi teman-teman yang mau kredit, kalau DP normalnya nih hanya 60 juta aja. DP normalnya. Dengan nilai angsuran 7.666.000 selama 4 tahun. Atau buat teman-teman yang pengen DP terminim, kita kasih nih. Hanya 30 juta aja dapat Toyota Alphard tuh DP-nya. Dengan nilai angsuran 7.705.000 selama 5 tahun. Buruan nih. Mumpung masih ada, untuk DP paket kredit terminim tadi wajib datanya bagus. B-checking-nya bagus, kapasitas insya Allah approve. Kita jangan kasih harapan palsu. Sama, kita sebagai pedagang pun pingin mobilnya terjual. Dan kalian sebagai customer pastinya pengen segera memiliki mobil impiannya. Kita kasih fasilitas yang DP-nya minim, tapi diwajibkan datanya wajib bagus teman-teman. Tuh, itu aja. Nih, mumpung masih ada, langsung hubungi tim marketing kami. Nomornya ada di layar. Biar nggak keduluan, dipastikan mobilnya masih ready sebelum kalian datang ke sini ya. Ada tuh nomornya di layar. Dikontak aja sesuka hati kalian, senyaman kalian. Ada teman-teman tuh. Dipastikan mobilnya masih ready sebelum ke sini. Atau tanya-tanya dulu di WhatsApp atau di telepon, silakan. Mangga nomornya tuh. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan kalian bisa segera mungkin memiliki mobil impiannya. Dimudahkan rezekinya, disehatkan selalu. Banyak uang kalau nggak sehat juga. Percuma, nggak nikmat nanti nikmatinnya. Sehat itu paling utama. Murah rezeki, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Dan tentunya ditemukan nanti kita di showroom ini untuk meminang mobil ini nih. Toyota Alphard. Itu aja teman-teman, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.